Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Liburan pergi ke Jakarta. Hati-hati kelewatan sampai kota Serang. Perkenalkan, saya Syedul Janeta akan membawakan dakwah yang penuh kasih sayang. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, Indonesia adalah negara yang merdeka. Indonesia adalah negara yang bermoral dan Indonesia adalah negara yang menjunjung persatuan. Maka dalam hidup berbangsa dan bernegara, tentu kita sebagai warga negara Indonesia berkewajiban untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Rukun dalam berkeluarga, rukun dalam beragama, dan rukun dalam bertetangga. Seperti yang kita ketahui bahwa di negara Indonesia yang tercinta ini, agama Islam tumbuh begitu subur, sehingga menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Alhamdulillah. Lalu, apakah kita harus mencegah mereka untuk beribadah kepada Tuhan pilihan mereka sendiri? Tentu tidak. Dalam surah Al-Kafirun ayat 6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, sadaqallahul azim. Yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sebagai manusia, kita berkawan. Sebagai hamba yang beriman, kita toleran. Nah, nyatanya semakin kesini, orang-orang semakin meninggalkan toleransi. Malahan banyak yang tidak peduli, sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Tapi kalau dirinya susah, butuh duit, butuh mau ngadain hajatan gede-gedean, gudang happy asmara, butuh tetangga. Penyakit syoknya kambuh pun, butuh tetangga. Tapi giliran sudah kaya raya, sombongnya. Na'udzubillah min dzalik, HP-nya Samsung Galaxy A, motornya Yamaha, rumahnya tingkat 2. Lupa dengan tetangganya, seperti orang amnesia. Na'udzubillah min dzalik. Baginda Rasulullah SAW pernah mencontohkan hal ini. Pada saat ia sangat amat mengasihi kepada seorang pengemis buta yang beragama Yahudi. Padahal pengemis itu mencaci maki beliau. Jasad Muhammad itu pembual. Namun Rasulullah tetap sabar menyuapi pengemis itu, suap demi suap langsung dengan tangannya yang mulia. Lalu apakah beliau marah atau tersinggung? Sama sekali tidak. Sebab beliau ingin mencontohkan kepada kita umatnya bahwa keimanan seorang manusia tidak bisa dipaksakan. Maka serahkan kepada Allah yang Maha Pemberi Hidayah. Tugas kita hanyalah menjalankan Islam yang rahmatan yang alamin. Hidup rukun, saling tolong menolong dan memberi contoh dengan menebar kebaikan bagi semua makhluk. Wanita ayat nabah, lo tadi.
hidup dengan penuh toleransi. Jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya naik sepeda. Wahai juri semuanya, ingat Seril jadi juara. Wallahu a'lam bishawab, ihdinash shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.